Yuk semua teman-teman, kita standby ya. Kita akan mulai syuting. Kamera 1, kamera 2 standby. Cam 1 roll. Cam 2 roll. Audio. Speed. Oke, lighting standby. Oke, 3, 2, 1, action. Show. Gimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan? Oke, puji Tuhan. Nah, teman-teman, kita kenalan dulu ya. Ini ada adik-adik kita nih di sini nih. Coba yang di tengah, siapa nih namanya? Halo, nama saya Nur Afif Widi Wardana, sering dipanggil Widi. Aku kelas 2. Oke, halo Widi. Moving on, kita coba ke sebelahnya. Halo, namaku Nayaka Ramaputa, sering dipanggil Puta. Aku sekarang kelas 3. Oke, halo Puta. Sekarang aku mau kenalan sama yang wanita, yang cewek. Siapa namanya? Halo Kak, nama aku Kirana Syamsa Zahra. Sering dipanggil Kirana, sekarang aku kelas 6. Oke, halo juga Kirana. Seneng deh bisa kenalan sama kalian. Nah, hari ini kakak mau ngajak kalian ngobrol nih. Dengar-dengar, kalian udah belajar di sekolah lagi ya? Wah, gimana nih perasaannya? Udah berapa lama sih belajar sekolahnya? Satu bulan. Seneng gak? Seneng banget. Oke deh, udah lumayan juga ya. Nah, setelah kemarin 1 tahun lebih kalian belajar online, sekarang kalian udah bisa balik ke sekolah lagi nih. Boleh dong diceritain ke kakak apa aja sih, kegiatan apa aja yang udah kalian lakukan selama belajar di sekolah ini. Coba siapa yang mau mulai duluan? Aku Kak. Oke, boleh. Yuk cerita yuk, kamu mau cerita apa? Aku pengen cerita pengalaman pertama masuk sekolah. Itu aku berangkat, terus sampai di sekolah 7:30. Aku kaget banget, udah ada alurnya gitu, terus ada tempat cuci tangan dan ada tempat untuk disterilkan. Dan aku dicek suhunya sama security dan aku cuci tangan dan ke tempat steril dan aku mengikuti alurnya habis itu ke kelas. Oke, wah panjang ya. Coba aku ulang. Berarti cek suhu dulu. Iya. Kemudian cuci tangan. Iya. Baru masuk tempat steril ya. Sterilisasi. Baru kamu bisa ke kelas kamu. Iya. Wah, panjang banget ya peraturan barunya. Kalau dulu kamu bisa langsung masuk cuk masuk ke kelas. Sekarang kamu aturannya panjang. Tapi kamu mau ikutin aturannya? Iya. Kenapa kamu mau ikutin? Ribet banget itu kayaknya. Agar saya disiplin. Oke, agar kamu bisa belajar disiplin ya. Iya. Bagus. Terus apa lagi? Terus kata bunda, walaupun sekolah sudah masuk, tetap pakai masker dan cuci tangan selalu dan jaga jarak. Oke, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, kata bunda ya? Iya. Wah, ya harus diikutin ya. Terus apa lagi nih? Bunda bilang apa lagi? Bunda bilang kita harus mengikuti peraturan yang sudah dibuat Miss dan Misternya. Oke, kalau gitu. Nah, benar sekali katanya bundanya Widi ya. Walaupun sekolah udah masuk, kita harus tetap pakai masker, kita harus cuci tangan, harus jaga jarak. Kita harus mengikuti peraturan yang dibuat oleh sekolah supaya kita semua tetap apa? Sehat dan aman. Benar, tetap sehat dan aman. Siapa lagi nih yang mau cerita? Aku Kak, aku. Oke, silakan. Aku mau cerita. Kemarin aku homeroom time sama Miss sama teman-teman. Aku nulis agenda buat pelajaran besok. Terus aku pulang ke rumah. Pas udah nyampe di rumah, aku baru ingat ada tugas dari sekolah. Oh ya, tugas apa? Bikin puisi. Oh, bikin puisi. Puisinya bahasa Indonesia, bahasa Inggris?
bahasa Indonesia. Oh, terus kamu langsung kerjain sendiri? Iya. Kamu nggak tunggu mama suruh? Enggak. Wah, pinter banget ya Puta ya. Pinter sekali, nggak perlu tunggu disuruh mama, tapi kamu udah bisa kerjain sendiri. Hebat buat Puta. Kalau Kirana, ada nggak yang mau ceritain? Ada, tapi... tapi kenapa? Jangan malu-malu dong. Coba cerita, mau denger. Dan diketawain atau dimarahin ya, Kak? Aduh, jadi makin penasaran. Enggak diketawain atau enggak dimarahin. Emang kenapa sih? Ayo, coba cerita. Waktu sekolah online, ada week test science. Waktu di saat ujian, aku dari awal sudah benar menjawab jawabannya. Tapi ada satu soal yang sulit. Aku ingin mencari jawabannya di buku, tapi bukunya ada di laci meja. Aku juga pengen cari jawabannya di Google, tinggal ketik, tapi nggak jadi. Oke, nggak jadi. Kamu nggak jadi nyari jawabannya? Kenapa? Aku pengen jujur jawabnya. Pengen jujur ya? Soalnya nyontek itu? Dosa, nggak boleh. Nyontek itu nggak boleh, oke deh. Tapi nanti kamu nggak perfect score. Nggak apa-apa, yang penting udah jujur. Wah, keren. Aku malah seneng banget dengernya. Walaupun kamu nggak bisa jawab, tapi kamu bisa nyontek tuh sebenarnya kan ya gampang banget, ada Google. Tapi kamu tetap memilih untuk jujur. Wah, kakak malah bangga banget sama kamu. Nggak diketawain, nggak dimarahin, malah keren banget diacungin jempol. Mama, papa, miss juga pasti bangga sama kamu. Gak apa-apa ya, walaupun gak perfect score, tapi kita sudah berbuat jujur. Menjadi contoh buat teman-teman kita. Oke, wah seru banget dengar cerita kalian ya. Cerita kalian kembali ke sekolah. Makasih loh udah mau cerita ke kakak dan juga ke teman-teman yang lain. Kita nanti ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Oke, nanti kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Oke, dadah! Dadah! Oke, 3, 2, 1, cut! It's a wrap guys! Puta, Widi, dan Kirana, thank you banget ya kalian udah mau sharing-sharing, mau kesini cerita-cerita bareng kakak. Sekarang kalian makan dulu karena pas banget nih udah jam istirahat makan. Jangan lupa sebelum makan kalian cuci tangan, oke? Oke. Makan bareng yuk. Ayo. Ayo. Kamu makan apa? Aku makan ayam goreng. Seru ya, udah gak sekolah online lagi, bisa main sama teman-teman, ketemu teman-teman. Iya, aku juga kangen sama teman-teman, kangen main bareng teman-teman, kangen belajar bareng sama teman-teman, kangen makan bareng sama teman-teman. Aku kangen field trip. Sabar ya, aku juga kangen jalan-jalan sama field trip. Tapi tetap harus jaga kesehatan, pakai masker selalu, jaga jarak, cuci tangan, tetap harus aman. Iya. Yaudah ya, lanjut makan.